Ini sajakah barang-barang yang puan hendak beli? Betul, Dek. Tolong kirakan, ya. Baik. Semuanya RM48, puan. Sekejap, ya. Alamak, dek. Akak kekurangan wanglah. Boleh tak akak pergi ke mesin? Tak apa. Bayar juga guna kad saya ni. Tak apa ke? Tak apa, Kak. Terima kasih banyak-banyak, dek. Akak kira sekali, Kak. Ya. Boleh. Saya akan kirakan sekali. Okay, terima kasih, dek. TV KPM. Ya, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat menonton Didik TV KPM dan saya Fizi, host anda pada hari ini. Hari ini selama satu jam saya akan bersama-sama dengan anda dalam tahap 2 bahasa Melayu. Okey. Ha, tajuk apa hari ini kan? Mungkin adik-adik dan juga kawan-kawan dah dapat bayangkan apa tajuk kita pada hari ini, okey? Tapi sebelum tu, ini Abang Fizi nak pesan kepada semua ni, dapat jaga diri baik-baik, dapat jaga SOP yang paling penting. Tengok je Didik di TV KPM ni. Jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Jom tengok profil beliau. Itu dia. Ha, cikgu-cikgu kita yang sememangnya comel-comel hari ini. Cantik bergaya. Baik, kita nak bersama dengan Puan Zaitun dan juga Puan Nur Hayati. Silakan ke dalam studio kita. Apa khabar Cikgu Zaitun? Apa khabar Cikgu Yati? Ya Allah. Cantiknya. Fizi, apa khabar? Alhamdulillah Cikgu sihat, Cikgu. Fizi sihat, ya? Saya bertambah-tambah sihat, Cikgu. Tengoklah makin ke depan, Cikgu, ya. Baiklah, kita hari ini bersama dengan dua orang cikgu kita. Cikgu Yati, boleh perkenalkan diri cikgu daripada sekolah mana, cikgu? Baik, saya assalamualaikum dan selamat pagi. Nama cikgu Nur Hayati binti Nuruddin. Cikgu mengajar di SK Sentul 1. Baik. SK Sentul 1. Berapa tahun mengajar, cikgu? Baru 14 tahun lah, Fizik. Ui, lamanya 14 tahun. Baru. Alhamdulillah. Mendidik anak bangsa kita. Baik. Di sebelahnya pula cikgu Zaitun. Yeah. Sila kenalkan diri cikgu Zaitun. Baik, nama saya Cikgu Siti Zaitun binti Alias. Saya mengajar di sekolah SK Taman Desa. Saya mengajarkan mata pelajaran Bahasa Melayu. Bahasa Melayu? Tahap 2. Jadi dah berapa tahun dah Cikgu Zaitun mengajar, Cikgu Zaitun? Saya baru saja 25 tahun mengajar. 25 tahun mengajar, Cikgu, ya? Ya, baru saja. Ya? Baik, hari ini kedua-dua guru kita akan bersama-sama dengan semua kawan-kawan dan kami tidak bertiga. Sebab kami hari ini ditemani oleh sekolah pilihan kita pada hari ini, Cikgu. Betul. Baik, kita bersama-sama dengan kawan-kawan saya ni dekat SK Taman Desa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mana kawan-kawan saya ni? Baik. Saya nak berkenalan dengan mana? Ui Yazerni. Ui, sila kenalkan diri, Ui. Salam sejahtera. Nama saya Ui Yazerni. Saya bersekolah di SK Taman Desa Kuala Lumpur. Panggil saya Zeni. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Selamat. Seronok tak sekolah dekat SK Taman Desa Kuala Lumpur? Seronok. Baik. Hari ini kita akan bertambah seronok lagi sebab Ui Yazerni bukan setakat seorang-seorang saja. Betul. Dia bersama dengan kawan-kawan dia. Kita ada Azalia. Mana dia kawan saya ni? Azalia. Hai. Hai. Selamat sejahtera. Hai Cikgu dan Abang Fizi. Hai. Nama saya Azalia binti Azhar. Saya bersekolah di SK Taman Desa. Panggil saya Azalia. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Okey. Baik. Okey, dan seterusnya kita nak bersama dengan Muhammad Faiz Izhar. Mana dia Faiz ni? Faiz? Oh, Faiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Hai Cikgu dan Abang Fizi. Nama saya Muhammad Faiz Izhar bin Saiful Hisham. Saya dari sekolah SK Taman Desa Kuala Lumpur. Panggil saya Faiz. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih.
kepada kawan-kawan saya dekat SK Taman Desa Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita nak bersama-sama lagi dengan kawan-kawan saya dekat SK Sentul 1. Sentul, mana dia? Dia insan pertama yang ku cinta. Dia, silakan dia kenalkan diri dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu dan Abang Fizi. Nama Hai. Saya Dian Zahira binti Ahmad. Saya bersekolah di SK Sentul 1 Kuala Lumpur. Panggil saya Dia. Selamat berkenalan. Terima kasih Dia. Selamat berkenalan kepada Dia. Baik. Yang seterusnya, mana dia? Kawan saya Wan Afiq Akmal. Wan Afiq Akmal. Assalamualaikum dan salam sejahtera Cikgu dan Abang Fizi. Waalaikumsalam. Wan Afiq Akmal, biar muda. Saya bersekolah di SK Sentul 1 Kuala Lumpur. Panggil saya Afiq. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan Afiq. Okey, ini dia kawan-kawan. Yang seterusnya kita bersama-sama dengan Musfirah. Musfirah Sarah. Wah, oi. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera Abang Fizi dan Cikgu. Nama saya Musfirah Sarah binti Masuri. Saya bersekolah di SK Sentul 1 Kuala Lumpur. Panggil saya Musfirah. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih Musfirah. Kepada Musfirah yang sudi bersama kita pada hari ini, Cikgu. Okey, Cikgu. Hari ini kita nak belajar apa, Cikgu Yati, Cikgu Zaitun? Okey, baik. Fizi. Baik, Cikgu. Murid-murid di talian dan juga murid-murid di rumah. Hari ini kita berpeluang belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahap 2, okay, iaitu kemahiran membaca. SP-nya 2.1.1, membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons. Oh, itu yang akan kita belajar pada hari ini. Betul. Baik, Cikgu. Tadi kan Cikgu, masa Cikgu nak bayar tadi, kan saya guna kad, Cikgu. Betul. Adakah itu ada kena-mengena dengan topik kita pada hari ini, Cikgu? Ada. Ada. Betul kan, Cikgu Zaitun? Ya, betul. Memang ada. Baik, Cikgu Zaitun. Baik. Okeylah. Di antara standard pembelajaran kita pada hari ini, Cikgu? Mana? Standard pembelajaran, Cikgu. Standard pembelajaran kita ialah membaca 2.1.1, membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons. Baik. Kalau tadi kepada anda yang anda menonton, di mana tadi Cikgu Zaitun jadi seorang jurujual dan Cikgu Hayati adalah pembeli. Betul. Time Cikgu Hayati nak beli tu, tiba-tiba tak cukup duit. Abang Fizi pun mengeluarkan kad kredit untuk membayar apa yang dibeli oleh Cikgu Yati. Baik, Cikgu, nak tanya Cikgu lah, bagaimana kemajuan sains dan teknologi dapat membantu manusia ni, Cikgu? Banyak yang boleh di banyak yang boleh membantu mengurangkan beban manusia, boleh mengurangkan masa, macam-macam lagi lah, mengurangkan jimatkan masa, ya kan, tambah-tambah musim PKP ni. Itulah dia, Cikgu. Jadi kita manfaatkan masa lebih masa dengan keluarga di rumah. Itulah kan? Dia. Baik. Terima kasih kepada Cikgu Yati, terima kasih kepada Cikgu Zaitun. Terlihat seketika, kita kembali selepas ini, kita akan belajar kawan-kawan. Terus layan tahap 2 Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, terima kasih kepada anda yang sedang menonton tahap 2 Didik TV KPM. Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Yati dan juga Cikgu Zaitun pada hari ini. Kita akan belajar Bahasa Melayu Tahun 5, Pembelian Tanpa Tunai. Tapi sebelum itu, Abang Fizi nak pesan kepada semua yang sedang menonton ni, apa kata jaga jarak, kalau boleh pakai pelitup separa muka. Dan yang paling penting, ni kat tangan Abang Fizi ni, kita ada gel pembasmi kuman. Okey, sama-sama kita mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Baik, Cikgu Zaitun, boleh guna sikit Cikgu Zaitun. Cikgu Yati. Baik, kita kongsi sama-sama. Tak salah kawan-kawan. Ini kalau kawan-kawan ada dekat taman-taman perumahan, boleh bawa lah kita punya gel pembasmi kuman ni untuk dikongsikan dengan kawan-kawan yang lain. Sama-samalah kita jaga kebersihan diri kita agar kita tidak terkena jangkitan COVID-19. Baik, Cikgu. Hari ini kita akan belajar tentang pembelian tanpa tunai. Silakan Cikgu Zaitun, silakan Cikgu Yati. Terima kasih, Fizi. Sama-sama, Cikgu.
Baiklah, murid-murid. Kita akan mulakan pelajaran kita hari ini dengan aktiviti membaca. Sebelum itu, saya akan menerangkan dulu tentang teknik bacaan SQ4R. Apakah itu teknik bacaan SQ4R? SQ4R, cikgu? Ya, SQ4R. Pernah dengar? Tak pernah dengar, cikgu. Ini kita dengar, ya? Baik, cikgu. Baik. Baik, yang pertama. S yang pertama. Ialah S, itu S ialah survey, itu meninjau. Baik, apa meninjau ni? Baik, sebelum membaca, ya, murid-murid hendaklah menyemak teks yang hendak dibaca. Betul. Seperti tajuk, pendahuluan, renggan, gambar jika ada. Yang kedua, baik. Q. Q ni questions. Menyoal. Ataupun menyoal. Ya, sebelum membaca, murid-murid hendak menyoal bahan yang hendak dibaca. Supaya murid-murid akan faham apa yang akan dibaca nanti. Baik, cikgu. Ya. Seterusnya. Baik. Seterusnya. Okay, R yang pertama ini ialah read ataupun membaca. Apa lagi? Bacalah, kan? Okey. Seterusnya, semasa murid-murid membaca, murid-murid akan kat sini, R ni record, mencatat, ya. Baik, ataupun cikgu. Kalau senang, kita gariskan sahaja. Gariskan apa? Gariskan isi-isi penting. Baik, cikgu. Yang seterusnya, cikgu? Yang seterusnya ialah, recite. Iaitu menyatakan semula. Baik. Selepas dah baca, dan nyatakan semula. Dan gariskan isi-isi penting itu, nyatakan semula isi tersebut. Oh, baik, cikgu. Dan yang terakhir, dan reflect. Ataupun reflect. Si. Baik, apa refleksi? Di sini, selepas membaca, murid-murid perlu membuat refleksi dan juga membuat gambaran dengan menyatakan, ya, secara keseluruhan idea dalam teks tu berdasarkan bahan yang telah dibincangkan sebelum itu. Itu dia teknik bacaan SQ4R. Ingat tak, kawan-kawan? Kalau ingat, anggup sikit. Cantik. Kawan-kawan Abang Fizi dekat Google Meet ni semua faham tak? Kalau faham, anggup. Okey, cikgu. Baik. Semua dah faham, cikgu. Teknik bacaan SQ4R ni. Kalau dah faham, kita nak ujilah sama ada betul tak mereka ni faham ke tak faham, Fizi. Jaga-jaga, kawan-kawan. Baik, saya nak tanya, apakah S? Apakah S? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Baik. Wan Afiq. Okey. Wan Afiq. Afiq. Okey, Afiq. Apa dia S tu, Afiq? S ialah survey atau meninjau. Betul. Itu dia, survey ataupun meninjau. Baik, yang seterusnya, cikgu. Q. Apakah itu Q? Siapa nak jawab? Azalia. Angkat tangan. Azalia. Okey, Azalia. Yeah. Q ialah question atau menyoal. Yeay! Itu dia, question ataupun menyoal, cikgu. Betul. Okay. Yang seterusnya. R yang pertama. R yang pertama. Ada 4 R kat situ. Angkat tangan. Siapa nak jawab? Oi, okey, Faiz. Faiz. R ialah read atau membaca. Yeay! Bijak-bijak adik-adik kita ni, cikgu, ya? Dah tahun 5, kan? Muda-muda semingat, kan? Betul. Betul. Okay. R yang kedua. Okey, Musfira. R ialah rekod atau mencatat maklumat. Yeay! Pandai, Musfira. Okay. Baik. R yang ketiga. R yang ketiga. Baik, okey. Zerni. Silakan, Zerni. R ialah recite atau baca semula. Wow, cikgu, semua dapat tangkap dengan baik, cikgu, ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Baik. Dan R yang terakhir ni. R yang terakhir. Siapa nak jawab? Okey, dia. Silakan, dia. R ialah reflect atau refleksi. Ya, bijak. Kawan-kawanku. Baik, cikgu. Ya, betul, ya, murid-murid, ya. Inilah teknik yang akan kita pelajari pada hari ini. Bukan pelajari, kita akan gunakan pada hari ini, ya, semasa murid-murid membaca sebentar nanti. Jadi teknik ini untuk membantu murid-muridlah untuk mencari maklumat tersurat, maklumat tersirat dan seterusnya memberikan respons. Okey, seterusnya, cikgu. Baik, cikgu Yati. Baik, langkah pertama tadi apa tadi, Fizi? Langkah pertama, Fizi, kita kena meninjau, cikgu. Meninjau. Kita kena survey. Survey atau meninjau. Jadi, sebelum murid-murid membaca petikan, okay, marilah kita sama-sama meninjau dulu poster gambar petikan ini. Baik. Jom kita tinjau sama-sama. Baik. Okey, baiklah murid-murid, apakah maklumat yang dapat murid peroleh daripada poster ini?
Cuba tinjau dulu apa yang ada di dalam poster kita ni. Oh, Wan Afiq dah angkat tangan. Okay. Wan Afiq dah angkat tangan. Ya, ya Afiq. Silakan Afiq. Saya dapat membaca tajuk pembelian tanpa tunai, cikgu. Betul tajuk lah. Dulu ada dia baca, cikgu. Okey, ada tajuk di situ. Okey, selain itu apa lagi maklumat yang awak peroleh? Siapa nak bantu cikgu? Azalia. Ya, Azalia. Saya dapat melihat barang-barang yang akan dibeli, mesin untuk membuat bayaran dan aplikasi bayaran yang boleh digunakan. Terima kasih, Azalia dan Afiq. Okey, tadi poster kan, Abang Fizi. Sekarang kita tonton pula video. Video, cikgu? Ini tinjauan daripada murid-murid di luar sana. Okey. Tentang tajuk kita pada hari ini. Jom sama-sama kita sama. Tonton. Baik. Abang, apa itu pembelian tanpa tunai? Oh, pembelian tanpa tunai ialah pembelian dalam talian yang menggunakan komputer atau telefon bimbit. Yang penting hendaklah ada jaringan internet dan wang di dalam bank. Oh, baru adik faham. Hai semua, tahukah anda apakah pembelian tanpa tunai? Pembelian tanpa tunai merupakan amalan masyarakat di negara maju. Pembelian tanpa tunai semakin popular dan mendapat sambutan menggalakkan di Malaysia. Pembeli hanya menggunakan kad debit, kad kredit atau e-dompet untuk membuat pembayaran. Dengan ini, pembeli tidak perlu membawa wang tunai untuk berbelanja. Mudah kan? Itu dia. Memang mudah. Betul. Pembelian tanpa tunai kita, ya, cikgu? Betul. Okey, baik. Itu... Okey, murid-murid semua, cikgu nak tanya. Baik, cikgu. Okey, daripada video yang awak tonton sebentar tadi, apakah maklumat yang awak dapat? Siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Okey, Faiz yang angkat tangan dulu. Silakan Faiz. Ya, Faiz. Saya mendapat maklumat tentang cara pembelian. Betul ke Abang Fizi? Betul juga cikgu. Betul kan? Betul cikgu. Okey, ada lagi tak maklumat? Okey, terima kasih Faiz. Ada lagi tak maklumat lain? Ada maklumat lain tak? Angkat tangan. Baik, Sarah silakan, Musfira. Pembelian yang dibuat tanpa menggunakan wang tunai. Tanpa betul wang tunai kan? Cikgu. Betul. Macam yang mula-mula tadi kan? Okey. Okey, baik. Langkah seterusnya ialah langkah kedua. Ingat tak Fizi? Ingat cikgu. Iaitu menyoal. Menyoal. Jadi apa yang perlu kita soal? Okay, jadi hari ini kita kemahiran kita ialah membaca. Sebelum murid-murid membaca, murid-murid perlu menimbulkan persoalan ataupun menyoal petikan itu terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran awal. Baik, cikgu. Okey. Baik, murid-murid semua, cikgu nak tanya. Okey, sebelum awak membaca petikan, apakah agaknya yang ingin awak tanya? Ingin awak soal tentang petikan ini. Siapa nak soal ni? Angkat tangan. Okey, Faiz. Faiz lagi. Sangat aktif Faiz ni. Ya, Faiz. Baik, Faiz. Saya ingin tahu bagaimanakah cara pembelian tanpa tunai dibuat? Betul, Faiz. Ada lagi tak yang ingin menyoal petikan nanti? Ya, Musfira. Ya, Musfira. Di manakah pembeli dapat membuat pembelian tanpa tunai? Betul juga mana? Tu. Di mana? Okey, ada lagi tak? Ada lagi tak soalan? Okey, Zerni. 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 Silakan Zerni. Apakah kelebihan pembelian tanpa tunai? Apa kelebihan dia? Betul. Yeah. Okey, lagi ada lagi tak? Ada lagi tak kawan-kawan? Okey, Dia. Okey, Dia. Ya, Dia. Silakan Dia. Adakah kaedah pembelian tanpa tunai ini selamat? Selamat ke tidak? Itu soalan yang sangat penting. Betul juga. Kalau saya boleh bagi jawapan dah, selamat. Kadang-kadang betul juga selamat. Selamat duit aku. Baik cikgu, seterusnya cikgu. Baik, seterusnya kita akan buat langkah yang mana, ya? Okey. Kita akan buat langkah ketiga dan keempat. Apakah langkah ketiga dan keempat? Ya, baik, membaca. Tadi membaca dan juga mencatat. Sebelum tu kita dah meninjau dan kita dah menyoal. Sekarang kita hendak membaca dan juga mencatat. Baik, dalam aktiviti ini, murid-murid hendaklah membaca. Sambil-sambil membaca, murid-murid perlulah mencatat ataupun menggariskan isi-isi penting yang terdapat dalam petikan. Boleh, murid-murid? Boleh, cikgu. Boleh, murid-murid? Saya harap murid-murid di dalam talian dan juga murid-murid di rumah boleh membaca dan juga mencatat ataupun menggariskan isi-isi yang penting. Boleh kita mulakan? Boleh. Boleh. Kita nak mulakan dengan siapa, cikgu? Siapa? Siapa nak baca mula-mula ni? Siapa nak baca? Okey, Afiq. Wan Afiq. Wan Afiq Akmal. Silakan, Wan Afiq Akmal.
Silakan pembelian baca. Tanpa tunai ialah kaedah transaksi barangan dan perkhidmatan melalui sistem pembayaran elektronik atau dalam talian. Mm-hmm. Pembelian tanpa tunai boleh dibuat dengan menggunakan kad debit, kad kredit atau dompet elektronik. Kaedah pembelian tanpa tunai ini semakin popular dalam kalangan masyarakat di Malaysia kerana menawarkan banyak kemudahan dan memberikan manfaat kepada penggunanya. Itu bagus. Dia. Lancar tak? Lancar. Lancar bacaannya kan? Lancar dan mudah difahami. Ya, mudah lah. Bagaimana dengan sebutan dia, Fizi? Sebutan dia tepat, cikgu. Tepat, ah, jelas kan? Jelas, cikgu. Okay. Bagus. Baik. Selepas membaca perenggan yang pertama tadi, baik. Afiq, apa agaknya yang kamu dapat? Maklumat yang kamu dapat dalam perenggan yang pertama tu? Maklumat silakan, yang hendak disampaikan adalah tentang manfaat pembelian tanpa tunai, cikgu. Ya, betul ya. Manfaat kan? Pembelian tanpa tunai. Baik, kita pergi ke perenggan yang seterusnya. Baik, siapa nak baca perenggan seterusnya ni? Angkat tangan. Okey, Azalia. Silakan, Azalia. Pembelian tanpa tunai membolehkan pelanggan membuat tempahan dan bayaran awal. Pelanggan hanya datang ke premis untuk mengambil bayaran barangan yang dibeli atau barangan dihantar terus ke rumah. Masalah seperti terpaksa menunggu giliran yang sangat lama di kaunter pembayaran dapat dielakkan. Itu dia. Bagus, Azalia. Bacaannya jelas, sebutannya pun jelas. Ya. Baik, Azalia, semasa membaca tadi awak dah catat ke ataupun dah gariskan ketidak isi-isi pentingnya? Catat tak? Ada dah catat belum, Azalia? Sudah. Sebab murid-murid di rumah, ya, apa yang kita hendak gariskan ataupun kita catatkan tadi semasa Afiq membaca perenggan yang pendahuluan tu, yang diterangkan tentang manfaat pembelian tanpa tunai. Jadi murid-murid bolehlah cari maklumat tentang apa tu manfaat pembelian tanpa tunai. Okay, apakah manfaat tu? Ada murid tak tahu pula perkataan manfaat kan? Manfaat tu apa? Manfaat Siapa boleh jawab? Siapa nak jawab? Kita minta kawan-kawan kita jawab. Apa manfaat? Apakah maksud manfaat? Apa maksud manfaat? Adakah man dengan tak ada siapa nak boleh dengan jawab? Fahad? Bukan. Manfaat tu apa? Manfaat tu apa? Siapa nak jawab? Okey. Musfira, ada jawapan ke Musfira? Apa Musfira? Tak ada. Okey. Okey, apa dia tu manfaat, cikgu? Manfaat itu ialah kebaikan. Faedah. Okey, mesti kawan saya cakap, kebaikan ke manfaat ni. Baik, cikgu. Tak apalah, murid-murid kecil kan? Okey, baik. Dia dah gariskan tadi isi-isi penting. Baik, kita baca pula perenggan yang keberapa ni sekarang ni? Ketiga, cikgu. Ketiga. Baik. Yang siapa nak baca? Siapa nak baca perenggan ketiga ni, kawan-kawan? Okey, Faiz. Silakan, Faiz. Selain itu, kaedah pembelian tanpa tunai diyakini lebih berkesan memandangkan pelanggan dapat membuat pembayaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Cara ini dapat meringankan beban pelanggan, apatah lagi untuk mereka yang sibuk dengan urusan kerja harian. Wow, itu dia. Bagaimana? Sebetulnya okey kan? Baik kan? Okey, cikgu. Bagus. Jelas. Baik. Adakah Faiz dah garis ataupun dah catatkan isi-isi pentingnya? Ada dapat mengesan tak? Ada dapat kesan tak? Penting. Sudah. Pandai, Faiz. Okay. Seterusnya perenggan yang keberapa ni? Keempat, cikgu. Perenggan keempat. Siapa nak baca perenggan keempat? Sila angkat tangan. Musfira. Silakan, Musfira. Di samping itu, faktor keselamatan menjadi sebab utama pelanggan memilih kaedah pembelian tanpa tunai kerana mereka dapat memantau rekod kewangan secara sistematik. Pelanggan tidak akan menanggung risiko kecuciran dan kecurian wang tunai semasa membeli belah di pasaraya. Itu dia. Macam baca berita langsung. Kali dengar macam seorang pembaca berita profesional. Betul. Syabas, Tania. Tania Musfira. Jangan lupa garis isi-isi penting. Dah garis isi penting ke? Sudah. Baik, seterusnya perenggan yang keberapa? Perenggan yang kelima. Kelima. Baik, siapa nak baca perenggan kelima? Siapa nak baca perenggan kelima ni? Okey, Zerni. Silakan, Zerni. Sistem pembelian tanpa tunai sememangnya perlu dalam norma baru. Pelanggan dapat mengurangkan setuhan apabila menggunakan kad bank semasa membuat pembayaran di kaunter. Oleh hal yang demikian, kadar jangkitan penyakit berjangkit seperti COVID-19 dapat dikurangkan.
Itu dia. Macam mana? Sangat lancar cikgu dengan tonasi yang jelas. Ya, betul. Dan juga nyata cikgu. Betul. Mm-hmm. Baik, garis isi penting? Oh, Zerni? 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 Sudah. Sudah. Comel je Zerni. Baik cikgu. Perenggan yang terakhir. Okey, siapa yang belum baca tadi? Yang belum baca tadi? Dia. Okey, Dia silakan Dia. Rakyat Malaysia digalakkan menggunakan sistem pembelian tanpa tunai seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Oleh itu, rakyat Malaysia perlulah menyahut seruan kerajaan untuk menggunakan kaedah pembelian tanpa tunai sebagai langkah menuju ke arah negara maju. Bagaimana Abang Fizi? Saya dengan bacaan Dia. Memang lancar. Dan kalau lihat Dia ni seakan-akan Aina Abdul cikgu. Aina Abdul ya. Baik cikgu. Baik. Okey cikgu, yang seterusnya cikgu. Okey, kita dah selesai dah ya. Langkah ketiga dan keempat. Baik. Iaitu membaca dan juga mencatat. Seterusnya kita akan pergi ke langkah yang keberapa? Yang ke-5 cikgu. Lima, tapi kita akan gabungkan juga dengan yang ke-6. Iaitu menyatakan semula dan juga membuat refleks. C. Baik, tadi semasa langkah yang ketiga dan keempat kan, murid-murid dah baca, kemudian dah catatkan isi-isi penting, betul? Betul, cikgu. Baik, isi-isi penting itu sebenarnya kita namakan sebagai maklumat tersurat. Maklumat tersurat, cikgu. Maklumat tersurat itulah apa, ialah maklumat yang kita peroleh dalam petikan. Itulah yang kita katakan maklumat tersurat. Surat. Baik, cikgu. Okey, baik. Baik, kita mulakan dengan murid ya. Siapa yang nak berikan saya maklumat tersurat yang pertama? Maklumat tersurat ni. Siapa? Okey. Kita ada Azalia cikgu. Azalia. Pembelian tanpa tunai membolehkan pelanggan membuat tempahan dan bayaran awal. Betul juga cikgu. Tanpa tunai membolehkan pelanggan membuat tempahan dan bayaran awal. Baik, lepas kita dah cari isi tersurat tadi kan? Baik. Sekarang kita nak cari isi tersirat pula. Macam mana kita nak cari isi tersirat ni? Tersirat cikgu ya. Sebelum tu isi tersirat tu apa Fizi? Agaknya. Kalau tersurat berada di atas kertas cikgu. Betul. Di dalam teks. Tersirat ni apa yang tidak ada di dalam teks cikgu. Betul. Jadi bagaimana agaknya kita nak ajar kepada murid-murid kita ni nak cari isi tersirat? Mereka kan budak-budak kecil. Dan kalau kita ni dah dewasa. Betul cikgu. Kita senanglah tak memberi isi tersirat. Jadi dalam setiap isi tersurat itu ada kata kuncinya. Ada kata kunci cikgu. Kata kunci. Azalia, apakah kata kunci yang terdapat dalam isi tersurat yang pertama? Membuat tempahan dan bayaran awal. Ya, betul. Membuat tempahan dan bayaran awal. Baik, baik. Ya, apakah kesannya ataupun faedahnya jika pelanggan boleh membuat tempahan dan bayaran awal? Apa faedah dia? Apa faedahnya? Pelanggan tidak perlu membuang masa untuk menunggu giliran membuat pembayaran di kaunter. Betul kan? Dah faham kan? Seronoknya. Jadi itulah isi tersirat. Okey, baik. Kita nak baca pula isi tersurat yang kedua. Baik, isi tersurat. Baca semula isi tersurat kan? Siapa yang nak ni? Yang nak bacakan. Okey, kita ada Faiz. Silakan Faiz, yang sangat aktif pada hari ini Faiz, silakan. Pelanggan dapat membuat pembayaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Itu isi tersurat yang kedua, cikgu. Ya, betul. Lepas tu apa agaknya? Kita tanya ni. Kata kunci. Kata kunci. Kata kunci. Apa kata kunci dalam isi tersurat yang kedua? Faiz. Bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Di mana-mana sahaja. Baik. Apakah faedahnya bila apabila pelanggan dapat membuat pembayaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja? Ini isi tersiratnya cikgu ya. Betul. Isi tersirat. Baik. Pembelian tanpa tunai dapat meringankan beban pelanggan yang sibuk dengan tugasan harian. Betul je cikgu. Betul kan? Betul. Kadang-kadang kita nak membeli belah pun makan masa cikgu. Betul. Kerja pun kadang-kadang habis pukul 6.30. Itulah dia. Baik, betul. Pergi pasar raya dah tutup. Itulah. Baik, tadi murid-murid dah catat isi tersurat kan? Jadi ini isi tersurat ketiga pula. Siapa nak bacakan semula isi tersurat yang ketiga? Siapa? Okey, kita ada Musfira. Silakan Musfira. Pelanggan tidak akan menanggung risiko kecuciran dan kecurian wang tunai. Okey. Itu isi tersurat yang ketiga. Okay. Kata kuncinya apa Musfira? Apa kata kuncinya Musfira? Kata kunci.
risiko keciciran dan kecurian wang tunai. Risiko keciciran. Ha? Mengapa pelanggan tidak akan menanggung risiko keciciran dan kecurian wang tunai? Pelanggan tidak perlu membawa wang tunai yang banyak semasa membeli belah. Betul. Macam ya? Cikgu Yati tadilah. Tak banyak wang, tak bawa wang tunai yang banyak tadi ya. Ada pun RM20 dah cikgu. RM20 je ada. Nasib baik ada fizi. Ya. Tadi tak bayarlah kan? Itulah. Baik. Isi tersurat yang terakhir baik. Yang telah murid-murid catat tadi. Siapa ingin baca? Siapa nak baca? Ya, siapa nak baca? Okey, kita ada Zerni. Zerni. Pelanggan dapat mengurangkan sentuhan apabila menggunakan kad bank semasa membuat pembayaran di kaunter. Ya. Kata kuncinya Zerni. Mengurangkan sentuhan. Mengurangkan sentuhan. Mengurangkan sentuhan. Baik, apakah kesannya jika pelanggan dapat mengurangkan sentuhan semasa membuat pembayaran di kaunter? Pelanggan mematuhi prosedur operasi standard semasa membuat pembayaran di kaunter. Betul. Ya, betul tak cikgu Yati? Betul. Betul. Yalah sekarang ni kan musim pandemik COVID-19 ni cikgu. Ya, betul. Dan, baik, dah habis belum kita punya langkah yang keempat ni? Cikgu Yati. Isi tersirat yang keempat kan? Dah selesai dah kita selesai. Kita dah selesai langkah yang ke berapa tadi? Yang ke keempat. Yang keempat, betul? Lima. Macam yang keenam. Yang kelima. Kelima. Yang kelima. Betul. Saya nampak pula tengok macam tu. Yang kelima. Baiklah, cikgu. Nampaknya semua kita telah pun habis kita punya ni. Kita lihat seketika, cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Terus layan Didik TV KPM. Ya. TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terima kasih kepada semua yang sedang menonton tahap 2 di Didik TV KPM bersama dengan Abang Fizi, Cikgu Zaitun dan juga Cikgu Yati pada hari ini. Kita dalam bahasa Melayu, pembelian tanpa tunai. Baik, Cikgu. Kalau tadi kita dah belajar tentang teknik-tekniknya, Cikgu. Sekarang ini kita nampak apa, Cikgu? Okey, baik. Tadi Fizi, kita ada murid-murid semua. Okey, sudah belajar. Isi tersurat, maklumat tersurat dan juga isi tersirat. Baik, cikgu. Tadi berdasarkan petikan yang telah mereka baca tadi. Okey, baik, sekarang tibalah masa mereka menyatakan respons. Respons. Apakah yang dimaksudkan dengan respon, Fizi? Kita tanya kawan-kawan kita, cikgu. Tak apa, saya terangkan dulu. Respon tu apa, cikgu? Ataupun saya terangkan pada Fizi? Boleh, cikgu. Silakan, cikgu. Okey. Respon merupakan tindak balas ataupun reaksi daripada pembaca. Baik, tentang petikan yang mereka baca. Jadi, murid-murid, sebelum murid-murid menyatakan, membaca respon yang telah murid-murid sediakan, terlebih dahulu, kita akan memberi jadual. Jadual, ibu ya? Untuk murid-murid lengkapkan jadual respon tersebut. Baik, ibu. Baik. Okey, jadual. Murid-murid di rumah juga boleh melayari portal. Portal apa, Cikgu Zaitun? Portal Delima. Delima. Ya? Di Pelantar Sumberku. Delima. Boleh masuk Sumberku. .moe.dledu.my. Saya ulangi, boleh terus ke portal Sumberku. .moe/dl.edu.my. Baik, Cikgu. Baik. Jadi, berapa minit, Fizi? Kita nak berikan kepada anak-anak di talian menulis respon. Sebelum mereka membacakan respon itu. Okey, kita bagi 5 saat, cikgu. 5 saat. 5 saat. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Sebab kita ada kekangan masa, cikgu. Bolehlah. Okey, 5 saat. Okey, murid-murid. 1, 2, 3, 4, 5. Dah habis dah. Dah tersenyum kawan-kawan kita kat belakang, cikgu. Baik, cikgu. Okey, baiklah. Cikgu nak tanya, apakah respons yang dapat murid-murid berikan pada perenggan pertama pembacaan dalam petikan tadi? Siapa yang boleh bantu cikgu? Kita ada Afiq. Afiq. Orang pertama yang mengangkat tangan, Afiq. Silakan, Afiq.
Petikan itu adalah tentang faedah-faedah yang akan kita peroleh melalui pembelian tanpa tunai. Betul tak? Betul rasa tak? Rasa macam betul cikgu. Betul kan? Itu pendahuluan. Jadi agak-agaknya berapa bintang kita nak beri pada Wan Afiq ni? Pada berapa bintang cikgu Tun? Berapa bintang? Kalau saya kita bagi je lah 6 bintang. 6 bintang! Baik. Boleh? Abang akan bagi 6 bintang kepada Afiq. Mana Afiq ni ya? Okey. 6 bintang. Okey. 3. 4. 5. Dan yang keenam. Baik, tepukan yang paling gemuruh untuk Afiq. Kerana berjaya 6 bintang untuk Afiq. Betul. Okey, baiklah. Baik, jadi respon yang diberi oleh Afiq tadi bolehlah kita jadikan sebagai pendahuluan ya, dalam menulis rumusan. Baik, okay, seterusnya, Bang Fizi, kita pergi pada maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat yang pertama. Okey, iaitu pembelian tanpa tunai membolehkan pelanggan membuat tempahan dan bayaran awal. Jadi apakah respon yang murid-murid dapat berikan untuk isi tersurat dan isi tersirat yang pertama? Siapa nak jawab? Okey, kalau tadi Afiq dah dapat 6 bintang. Azalia. Okey, Azalia. Azalia, okay, Azalia ingin Azalia mencuba. Silakan Azalia. Adik abang, silakan. Pelanggan dapat menjimatkan masa dengan membuat pembelian tanpa tunai. Betul. Cikgu. Boleh. Yeay, tepuk sikit. Ini respons terbuka kan. Jadi pendapat Azalia begitu. Jadi berapa bintang? 6 bintang juga. 6 bintang, cikgu. Tanya Azalia. 6 bintang. Kita akan bagi 6 bintang untuk Azalia. Okey. Okey, kawan-kawan yang lain tepuklah sikit untuk Azalia. Baik, teruskan cikgu, teruskan cikgu. Okey, baik. Seterusnya, untuk isi tersurat dan isi tersirat yang kedua. Okey, baik. Apakah faedah yang boleh kita dapati dengan membuat pembayaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja? Okey, siapa nak berespons? Siapa yang ingin membantu cikgu memberi respon? Faiz. Okey, ya Faiz. Okey, Faiz. Silakan Faiz. Pembelian tanpa tunai dapat memudahkan urusan pelanggan. Betul. Tadi sebab pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja, dia memudahkan urusan. Berapa bintang lagi? Berapa bintang, cikgu? Berapa bintang? Saya yang kena bagi bintang, ya? Ya, cikgu. 6 bintang lah. 6 bintang! Okey. Yeay! Tepuk sikit, kawan-kawan. Tepuk sikit. 6 bintang untuk Faiz. Okey. Teruskan, cikgu. Saya akan tempat, cikgu. Seterusnya, isi tersurat yang ketiga. Isi tersurat yang ketiga dan juga isi tersiratnya. Siapa boleh bantu cikgu untuk memberikan respons? Musfira dah angkat tangan. Musfira. Ya, Musfira. Pembelian tanpa tunai dapat menjamin keselamatan wang pelanggan. Adakah ia betul, cikgu? Macam betul. Tapi memang betul. Yeah. Ya, 6 bintang lagi. 6 bintang lagi, ya. 6 bintang lagi. Baik, Musfira ada 6 bintang kesemuanya. Baik. Baik, teruskan cikgu. Sama-sama saya menampak seterusnya, bintang. Isi tersurat dan isi tersirat yang keempat. Okey. Siapa yang boleh beri respons? Okay, Zerni. Pelanggan dapat menjaga kesihatan diri dengan menggunakan kaedah pembelian tanpa tunai. Ya, betul. 6 bintang lagi, Fizi. 6 bintang lagi. Baik. Zerni, ya, cikgu, ya? Ya, Zerni. Baik. Hari ini kerja apa senang, jadi tanpa bintang. Baik. Sambil-sambil tu boleh saya teruskan ke, Fizi? Boleh teruskan, cikgu. Boleh teruskan. Sebab adik-adik kita ini semua hebat-hebat, cikgu. Itulah, tak sabar saya nampak mereka. Okay, untuk bahagian penutup rumusan, juga penutup petikan, murid-murid bolehlah memberi respon tentang cadangan dan juga kesan daripada cadangan itu. Okey, siapakah yang ingin memberi respon pada penutup ini? Dia. Okey, baiklah, okay. Dia. Silakan. Apa respon anda, Dia? Kesimpulannya, rakyat Malaysia perlulah mengamalkan pembelian tanpa tunai untuk menyahut seruan kerajaan ke arah negara maju seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Okey, betul. Wow. Penutup yang mantap. Abang Fizi dah sedia letak bintang. Untuk dia, abang dah bagi 2 bintang dah. Untuk dia sahaja, 2 bintang dah diberi. Saya rasa habiskan bintang tu je. Habiskan bintang, cikgu, ya? Yeay, okey.
Kawan-kawan tepuklah sikit. Tepuk. Semangat kat kawan-kawan kita ni. Ha, semua dapat 6 bintang hari ni. Ini di antara pelajar-pelajar yang murid-murid yang sangat-sangat cemerlang pada hari ini, cikgu. Betul. Ya? Jangan semua dapat 6 bintang, cikgu. Betul. Ha. Okay, jadi tahniah cikgu ucapkan kepada ke-6 murid yang telah memberikan respon yang cukup baik, cukup bernas. Okay, baik, cikgu Zaitul, seterusnya. Baik ya, murid-murid daripada aktiviti membaca tadi, mencari maklumat tersurat, maklumat tersirat dan memberi respon. Semuanya murid dapat laksanakan dengan baik, dapat memberikan jawapan dengan betul dan tepat ya. Jadi macam tu saya harap murid-murid di rumah juga boleh mengikuti ya seperti yang murid-murid di dalam talian lakukan. Dapat juga mencari maklumat isi tersurat, tersirat dan juga memberikan respon. Ya, dan juga tahniah kepada semua adik-adik abang yang dapat 6 bintang. Okey, oleh kerana dia semua dah dapat 6 bintang, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini di tahap 2 Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Abang Fizi masih lagi kat sini bersama-sama dengan Cikgu Zaitun dan juga Cikgu Yati. Dan juga tahniahlah kepada semua adik-adik abang kerana kesemuanya mendapat 6 bintang. Yeay, itulah dia cikgu. Ya, betul. Baik, kita terus ke aktiviti pengukuhan cikgu. Ya, untuk aktiviti pengukuhan ini murid-murid ya akan membuat rumusan. Okay. Membuat rumusan. Jadi murid-murid boleh dapatkan ya jajar rumusan ini dengan memasuki apa ni? Melayari sumberku ya. Baik. Di pelantar D5 KPM ya. Baik murid-murid, kita tunjukkan contoh dulu. Boleh, silakan cikgu. Baik, inilah contoh rumusan. Jadi dah ada di situ, murid-murid tolong isikan sahaja ya respon isi tersurat ataupun isi tersurat yang sesuai di dalam rumusan tersebut. Senanglah sebab kita senanglah. Ada jadual tadi. Kita ada jadual ya. Betul. Jadi boleh tak kita minta murid-murid baca? Boleh cikgu, silakan cikgu. Saya rasa kawan-kawan saya yang di dalam Google Meet telah pun bersiap sedia kesemuanya. Sebab semuanya sesenyum-sesenyum tu dah siap lah tu. Ya, bagus. Okey, siapa yang nak membaca contoh rumusan kita pada hari ini? Okey, kita mulakan dengan Wan Afiq Akmal. Silakan Afiq. Afiq? Hai. Tak buka. Oh. Oh, Afiq tak buka ni. Afiq, cuba buka Afiq. Cuba buka Afiq. Sekali lagi Afiq. Silakan Afiq. Lagi sekali Afiq, tak dengar. Suara tak dengar. Petikan ini adalah tentang faedah-faedah pembelian tanpa tunai. Seterusnya? 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 Ya, Azalia. Okey, silakan Azalia. Pelanggan dapat menjimatkan masa dengan membuat pembelian tanpa tunai. Contohnya, pelanggan tidak perlu membuang masa untuk menunggu giliran membuat pembayaran di kaunter. Wow, bijaknya. Siapa yang nak teruskan? Sambung, silakan. Siapa? Okey, Faiz. Silakan Faiz. Selain itu, pembelian tanpa tunai dapat memudahkan urusan pelanggan kerana pelanggan dapat membuat pembayaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Wow, hebat. Teruskan, teruskan. Baik, ya. Silakan. Teruskan. Teruskan Faiz. Teruskan eh? Faiz. Teruskan Faiz. Siapa nak sambung tadi lagi? Ya, Musfira. Okay. Musfira, silakan Musfira. Di samping itu, pembelian tanpa tunai dapat menjamin keselamatan wang pelanggan. Pelanggan tidak akan menanggung risiko kecicuran dan kecurian wang tunai dengan membawa wang tunai yang banyak semasa membeli belah. Ya, betul. Akhir sekali. Siapa nak sambung baca? Ya, Zani. Akhir sekali, pelanggan dapat menjaga kesihatan diri dengan menggunakan kaedah pembelian tanpa tunai apabila pelanggan menggunakan kad bank semasa membuat pembayaran di kaunter. Ya, betul. Itu dia. Kesimpulannya. 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 Okey. Dia. Kesimpulannya, rakyat Malaysia perlulah mengamalkan pembelian tanpa tunai untuk menyahut seruan kerajaan ke arah negara maju seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Ya, itu dia syabas. Habis ya, dia telah pun bacakan contoh rumusan. Begitulah apabila kita hendak membuat rumusan, kita masukkan isi tersurat, isi tersirat dan juga respon. Jadi kita sesuaikanlah ya. Baik murid-murid, hari kita telah selesai ya.
buat rumusan. Baik cikgu. Daripada hari ini agaknya ya murid-murid apa agaknya hasil pembelajaran yang telah kamu dapat? Dalam pelajaran hari ini. Saya nak tanya siapa ni cikgu? Okey, Faiz. Faiz ni memang sangat aktif Faiz. Daripada awal rancangan sampai ke hujung ni Faiz. Silakan Faiz. Apa yang Faiz belajar? Hasil pembelajaran pada hari ini, saya dapat membaca petikan untuk menyatakan maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Betul. Ada lagi tak? Ada lagi tak Faiz? Ya, dia. Okay, dia pula. Oh, dia pula. Okey, dia pula nak sambung. Okey, ya, silakan dia. Hasil pembelajaran pada hari ini, saya dapat memberikan respons dalam bentuk rumusan. Baik. Dah dapat respons. Dapat rumusan. Cikgu Yati, apa rumusan kita hari ini, Cikgu Yati? Baiklah, murid-murid hari ini, murid-murid telah belajar teknik membaca untuk memberikan isi tersurat dan juga isi tersirat. Serta menulis respon. Okay? Menyatakan respon. Okay. Dalam ya? Bentuk apa? Dalam bentuk rumusan. Okey, baik cikgu. Kalaulah kawan-kawan saya ni yang sedang menonton ni kan nak belajar lagi cikgu, boleh terus ke mana cikgu portalnya sekali lagi cikgu? Mungkin di kalangan kawan-kawan yang sedang menonton ni terlepas pandang akan portal tadi cikgu. Okey, boleh melayari Pelanta Delima. Semua murid-murid ada tahu tentang Pelanta Delima ni. Baik. Jadi boleh cari ya dalam Perkasaku, Sumberku. Baik, terima kasih kepada Cikgu Yati, terima kasih kepada Cikgu Zaitun kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada kawan-kawan saya dekat Sekolah Kebangsaan Taman Desa dan juga Sekolah Kebangsaan Sentos 1 kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Okey, insyaAllah apa yang kita belajar pada hari ini dapat diimplikasikan dalam hidup kita. Semoga apa yang kita belajar ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Baik, okey, untuk kita mengakhiri rancang kita pada hari ini Cikgu, jom sama-sama kita nyanyi cikgu, boleh tak cikgu? Ya, jom. Okey, jom sama-sama kita bangun kawan-kawan. Nyanyi sama-sama okey? Tak kredit, mari bayar tanpa tunai. Jangan risau, jangan gusar. Jika tiada tunai ditangan, sekarang semua tak perlu susah-susah. Tekan-tekan sahaja dapat membeli barang. Tak perlu susah-susah, barang sampai segera. Kita tunggu sahaja. Belanja, jimat masa, lebih selamat, lebih selesa. Boleh beli, boleh bayar. Bila kita suka, la 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 la. Didik TV KPM.